Assalamualaikum, teman-teman, lanjut lagi ya hari ini sekalian setelah repotting tanaman hoyakeri, saya sekalian repotting tanaman Syngonium Pink Spot yang waktu itu saya setek dan terlihat sekarang sudah rimbun di pot 5 cm dengan media tanam lumut. Akarnya sudah lebat, jadi mau saya pindahin ke pot yang lebih besar nih teman-teman. Seperti biasa, di bawahnya tuh ada daun-daunan dan pasir malang. Kurang kelihatan ya, pasir malang paling dasar. Lalu saya masukkan media tanamnya sebagian. Nah, dikit saja dulu. Lalu furadan. Sekarang kita buka ini, soalnya kalau lumut aja kurang nutrisi. Lihat jadinya kuning-kuning. Tapi daun barunya pink spot ya. Pink spot ini. Kalau teman-teman mau tanaman ini bisa beli di DM aja di IG saya di Taman Senggol. Murah kok karena saya ini budidaya sendiri. Nah, lihat lumutnya sudah sangat penuh dengan akar. Kalau teman-teman berminat tanaman Syngonium Pink Spot ini bisa DM di IG saya. IG-nya itu Taman Senggol ya, DM aja. Murah kok ini. Nah, sudah repotting seperti ini ya, bisa kita siram lagi dengan vitamin B1. Bagi teman-teman yang berminat bisa DM di IG saya Taman Senggol. Yang berminat untuk memiliki tanaman ini, murah kok ini karena ini budidaya sendiri. Oke, setelah seperti ini bisa kita taruh tempat teduh dulu. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.